Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membabkan bagaimana caranya top working pada pohon durian yang benar. Yang perlu kita lihat terlebih dahulu, pohon durian tersebut kita mencari pohon durian yang sudah subur. Harus disuburkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan top working. Ini kebun saya. Hal-hal yang perlu kita persiapkan yaitu entres. Pemilihan entres kita harus tahu betul-betul entres yang seperti apa yang bagus. Kedua, silet, cutter, mau pakai pisau tidak jadi masalah. Yang ketiga, tali pengikat. Yuk lanjut ke tutorialnya. Caranya seperti ini. Kita iris terlebih dahulu kulit luarnya. Iris sampai cukup segini. Nah, lalu di sini kulit dalamnya kita lukai, buat penempelan press tersebut seperti ini. Tebel ya kulitnya ini. Ini dibuat rata ya, supaya nanti di waktu kita mengikat plastiknya itu tidak ada rongga, supaya rapat. Lalu kita ambil entresnya. Nah, ini saya memakai 3 mata ini. 1, 2, 3. Cukup sudah. Yang bawah mau saya buang. Ini. Lalu kita tempelkan. Terlalu tinggi ini ya, potong saja ini, terlalu tinggi. Lalu kita ikat yang kencang. Mulai dari bawah terlebih dahulu. Ini saya memakai plastik punya kue. Ada sisa di dapur saya ambil. Cuman orang rumah itu tidak saya kasih tahu, kalau dikasih tahu dimarahin. Plastik seperti ini saya belum pernah beli, ini plastik nih di toko, tidak tahu namanya. Tong. Ini 15 hari sudah ada hasilnya. Seperti ini.
dibully, cari-cari lagi. Sebelah sini enggak? Sebelah sini enggak? Nah. Diusahakan ya, kalau menempatkan di batangnya itu yang sebelah timur, dikarenakan itu nanti keluarnya matahari itu kan bagus. Jangan di sebelah barat atau di sebelah selatan atau utara, yang sebelah timur lebih bagus. Nah, seperti ini. Ada lagi cara dikasih jalan air seperti ini. Yang bawah pojok ini dikasih jalan air ketika nanti ada embun yang terlalu banyak, bakalan ngalir ke. Kelihatan ya di depan ini, coba bentar. Ini buat pengikat yang atas ya. Cukup. Lanjut kita.
Aduh. Mana ini ya? Ah, jangan mencari yang sudah besar, cari yang kecil aja. Karena ini yang saya tanam ini memang durian lokal, cuman durian bagus semua ini. Durian super ini. Yang mana? Yang ini? Coba yang ini. Bagus ini. Yang mana ya? Oh, sebelah sini, sini. Sini, Kak. Sebelah, Kak. Sini, sini. Sebelah sini. Tres, Abel, ini saya coba memakai 1, 2, 3, 4, 5. Memakai 5. Ah, enggak, memakai 4 aja. Terlalu banyak. Kurang pendek. Diikat, jangan sampai kering ya, diusahakan waktu kita melakukan top working jangan sampai kering. Seperti ini, coba didekatkan kameranya biar lebih jelas. Mungkin cukup sampai di sini saja dulu. Coba dikoreksi, mungkin ada yang salah. Saya mohon sarannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.